Kita mulai kalau gitu. Sudah siap? Tim penasihat hukum sudah siap? Jump!
Nah, siap kasih. Apakah para pendapat satu, dua, dan tiga akan diambil penasihat hukum? Siap, siap, siap. Ya, penasihat hukum. Surat penasihat, surat kuasanya. Dan kepada
Bye.
suami sudah ya. Langsung dia masuk. Kemudian terang-terang dia menyatakan untuk menghubungi posnya. Dan akan tetapi selanjutnya tetap satu, tetap dua, dan tetap tiga mencoba mendekati dengan cara menolong. Berkata, biasa akan mencari sebuah uang lain. Melangi, bisa tidak akan mencari sebuah uang lain. Kemudian sebagai memasuk berkata, tidak akan saya akan susah. Selanjutnya bahwa setelah pukul 18.00 WIB para terdakwa saksikan dan saudara memasuk berhenti di domar ya pasangan kebijakan selatan kemudian para terdakwa membeli air minum dan rokok. Selanjutnya para terdakwa beristirahat sejenak sambil merokok dan ngopi di depan di domar. Dan pada saat itu saudara memasuk masih berada di belakang sidang kemudian dengan posisi terkurang dengan diawasi oleh saksikan. Kemudian terdakwa tidak mendapat informasi bahwa saya mau
baik ini handphone dari toko A220 dan RPC serta uang sebesar 2.500.000. Dan kenapa satu mengikrokasi saksi juga. Oke, kalau setelah menurut peserta barang-barang dan memasukkannya ke dalam lalu pasti orang kita kemudian tetap pesan dan berkata pada saksi juga. Mau juga enggak, saksi juga menjawab. Gak usah pak, dia tidak ketawa kemana. Kemudian saksi juga menurut waktu setelah ini para tetap bahwa saksi juga ke dalam mobil yang letaknya kurang lebih 20 meter dari toko yang saksi juga. Kemudian saksi juga langsung melapor ke satu dan kenapa. Selanjutnya barang-barang dan uang yang diambil oleh tetap buat tetap kemudian diserahkan kepada saksi pada untuk diperiksa. Lanjut. Bu, bahwa setelah ini para terdakwa, saksi 6, saudara Imam Masud dan saksi bergerak menuju arah jalan tol yang berlalu, melalui pintu masuk Papua dan dengan posisi terdakwa bos sebagai supir. Saksi 6 berada di samping pintu supir dan terdakwa satu di belakang supir. Sebelah kanan dan terdakwa menjadi belakang sebelah kiri saksi 6 sambil menuju saksi 2. I, bahwa satu mobil berjalan tepatnya di lokasi jalan tol dengan terang, terdakwa satu mobil saksi 2 menghubungi pos saksi 2 dengan cara telepon saksi 2 di lokasi oleh terdakwa satu dengan mundur speaker dan saat itu saksi 2 meminta uang sebagai tebusan sebesar 50 juta rupiah. Kemudian saksi 2 berbicara dengan bos dan benar bahasa Aceh. Setelah telepon itu saksi 2 menyampaikan kepada terdakwa bos saya tidak ada uang. Kemudian saksi yang terdakwa satu berkata kamu mau kaya orang minta kamu minum. Kemudian saksi 2 menghubungi kembali bos saksi 2 dan pada saat itu bos saksi 2 memblokir nomor handphone saksi 2 sehingga saksi 2 tidak bisa menghubungi kembali. Dikenakan tidak berhasil selanjutnya terdakwa 3 memukul saksi 2 di bagian wajah sebanyak 3 kali mencabut saksi 2 dan menggunakan kabel listrik warna putih di bagian punggung sebanyak 3 kali. Selanjutnya saksi 2 disuruh melepas pakaian dan menutup mata menggunakan pakaian tanpa protokol. Oke, bahwa selanjutnya saksi 6 meminta pin handphone dan pin MPG saksi 2 dengan berkata berapa pin kamu? Berapa pin handphone dan pin MPG kamu? Kemudian saksi 2 menyebutkan pin handphone beserta pin MPG. Selanjutnya terdakwa 1 berkata pada saksi 2 kamu mau dibawa ke kantor apa mau di sini saja? Kemudian saksi 2 menjawab kata saja pak, tak perlu kata lagi. Itu di belakang kamu ada kawanmu satu lagi kan. Dan dia katanya mau mengisi saja. Pada saat itu saksi dua dia bisa lihat dari bawah kemudian kata dia memerintahkan saksi dua untuk pindah ke belakang tidak lama kemudian saudara yang masuk meminta minum kepada terdakwa dua dan mengatakan pak minta air. Kemudian terdakwa tidak memberikan air minum bekas saksi dua. Saksi dua baru mengetahui bahwa ada korban lain. Kemudian saudara Imam Masud diperintahkan untuk ke depan dan saksi dua pindah ke belakang. Dan saat saksi dua berada di belakang, karena merasa takut saksi dua menutup telinga hingga saksi dua tidak mendengar apa yang dilakukan dan bicara kepada terdakwa kepada saudara Imam Masud. X, bahwa setelah pukul 9.15 WIB, saat saudara Imam Masud berada di depan, tenang terdakwa satu memerintah saudara Imam Masud menghubungi keluarganya dan menggunakan dan saat itu saudara Imam Masud berhubung dengan saksi Pak saudari Pak Kuroji adik saudara Imam Masud dengan berkata Dek saudari ini bukan berbahasa Aceh Dek pengamanan kiri tukang limau 10 juta B abang Aiko maksudnya Dek bilang ke mama kiri tukang 50 juta dan abang dipukul. Dan saat itu saudara Imam Masud mengucapkannya tiga kali sambil menangis karena tetap sakit kepala terdakwa tidak berhasil hasil untuk mendapatkan uang tersebut. Selanjutnya masih terpukul 19.45 terdakwa satu menurut saksi tiga untuk mengumumkan saksi tiga saudara Fauzia ibu dan saksi dua dengan menggunakan handphone dengan tetapi tidak datang atas acara hajatan dari saksi tiga dan saudara Imam Masud dan meminta mencarikan uang sebesar 50 juta rupiah. Ya, akan tetap tidak jelas bahwa setelah pukul
dan maksud dan tujuan adalah akan bagi maksud dan tujuan tentang satu menjadi video tersebut adalah untuk mengancam pihak keluarga dan kehidupan uang sesuai yang diminta oleh para terdakwa. Kemudian setelah dikirim ke proses cepat dan kemudian terdakwa satu menghapus video tersebut dari aplikasi WA. BW bahwa setelah pukul 16 WIB saksi tidak mengumumi setelah kecurangan di bawah suruh dan dijawab oleh terdakwa satu saat itu terdakwa satu mengancam saksi tiga dengan kata-kata seperti itu, kalau ibu sayang kepada anak, ibu kirim uang 50 juta. Kalau ibu tidak sayang dengan anak ibu, saya bunuh dan saya buang anak ibu. Saya ulangi, berkali ini, saya ulangi. Kalau ibu sayang kepada anak dan ibu kirim, saya ulangi. Kalau ibu sayang kepada anak, ibu kirim uang 50 juta. Kalau ibu tidak sayang kepada anak ibu, saya bunuh dan saya buang anak. Dan saksi tidak menjawab. Pak, saya ini orang miskin, tidak punya duit, saya mau cari duit dulu. Yang penting jangan dipukuli anak lupa. Dan sekitar pukul 21.40 terdakwa satu mematikan handphone milik saudara Nomas dan milik saudara Nomas untuk dilakukan. CC, sekitar pukul 21.45 waktu bisa menjawab setelah saksi dua dan saudara Nomas pun berada di bangku belakang. Mata tertutup para terdakwa sempat merokok dalam mobil dengan kondisi mobil terus berjalan dari tol Jawa Rawi kepada saudara Imam Masyur berkata, Pak, minta air. Kemudian terdakwa juga memberikan air minumnya kepada saudara Imam Masyur saat itu bertanggung satu lama saudara Dokong. Ulangi, beberapa saudara Dokong dari itu bertanggung dengan kita akan melalui itu dan dua matanya berada di air. Kemudian terdakwa juga mendengar saudara Imam Masyur jantungku berdetak besar. Bila lapak punya saudara yang masuk sesak nafas dari terdengar mor dan meronta seperti orang pasukan sihir. Dan beberapa saat punya saudara yang masuk ke dunia. Jadi, kalau sekarang
saksi dua yang berada di dalam kantong plastik warna hitam dari jendela. Setelah itu mobil masuk ke dalam kurang lebih 500 meter. Saksi dan membuang satu kantong kain berisi dua buah kapal listrik, surat tugas palsu, tiga buah borgol dengan cara saksi dan melemparkannya dari jendela mobil. Jadi bahwa pada tanggal 13 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, para terdakwa dan saksi dan memilih beberapa lokasi yang tepatnya sekitar di lokasi di Jembatan Bau, Purwakarta. Setelah sampai di Jembatan Bau, Purwakarta, mobil yang para terdakwa dan saksi menggunakan berhenti. Selanjutnya terdakwa dua orang dahulu mengecek lokasi di sekitar dan sepertinya aman. Kemudian terdakwa satu dan terdakwa dua turun dari mobil dan membuka kap belakang mobil. Kemudian terdakwa dua dipanggil oleh terdakwa satu dan terdakwa tiga untuk turun dan membantu mengangkat jasad saudara Imam Masud. Dengan cara terdakwa satu memegang tangan saudara Imam Masud, terdakwa tiga memegang kaki saudara Imam Masud, dan terdakwa dua memegang tangan saudara Imam Masud. Akan tetapi pada saat terdakwa tiga memegang kaki saudara Imam Masud yang ingin, kemudian terdakwa tiga kembali ke mobil, cepatnya di posisi sumpit dan selanjutnya terdakwa satu dan terdakwa tiga membuang jasad saudara Imam Masud di sungai Jembatan Bau, Purwakarta dengan cara jasad saudara Imam Masud diarahkan ke pinggir sungai dengan dicondongkan kepala ke bawah dan tidak kembali ke mesin jembatan dan batu sungai. Setelah membuang jasad tersebut ke bawah Jembatan Bau, Purwakarta, setelah membuang jasad tersebut saudara Imam Masud selanjutnya para terdakwa kembali ke Jakarta. Kita lima ratus meter para terdakwa mengubah masing-masing sarung tangan bekas para terdakwa. Kakak, bahwa pada saat jasad saudara Imam Masud dibuang di Jembatan Bau, Jembatan Bau mulai para terdakwa kondisi sungai Jembatan Bau Purwakarta mengalir cukup deras dan jarak antara jembatan dengan sungai sekitar 7 meter. Kemudian air tersebut mengeluarkan bau menyengat dan kedalaman air sekitar kurang lebih. Bahwa selanjutnya para terdakwa membuang jasad saudara Imam Masud, kemudian para terdakwa segera kembali ke arah Jakarta melalui tol Purwakarta. Kemudian sekitar pukul 05.30 para terdakwa sampai di Jakarta. Selanjutnya para terdakwa dan saksi enam langsung mencuci mobil yang para terdakwa gunakan. Setelah membersihkan mobil tersebut oleh para terdakwa dan saksi enam mengembalikan mobil tersebut kepada saksi tujuh di daerah Cempaka Kuning Jakarta Pusat. Selanjutnya para terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing. Bahwa pada tanggal 14 tahun 2023 saksi lima saudara Said Sulaiman melaporkan bahwa saudara Imam Masud telah diculik diperas serta dipukul pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 di toko obat dan kosmetik dengan terhadap di sini. Saya lagi dalam isi terhadap kepada keluarga tua Cintan Timur Kota Tangerang Selatan Barat. Kemudian stres timur Polda Metro Jaya pelaku belum diketahui. Kemudian satu-satu di kantor ini juga dibawa ke satu tim melakukan pengembangan perkara tersebut dan menemukan modus dan lainnya yang sama, yaitu penculikan, kita pemerasan, kita penganiayaan di Polsek Tenaga Barat. Bahwa selanjutnya kemudian tersebut lagi, bahwa selanjutnya temuan tersebut satu-satu bersama tim melakukan pengembangan kasus untuk mencari pelaku dan menemukan jejak digital dari handphone milik saksi 10 saudara MUI, salah satu korban terdakwa dan mengarah ke kedatangan yaitu saksi 14 saudara muda utama Nuralis Alis Amu. Kemudian dari pengembangan tersebut proyek mengarah ke toko handphone di daerah Roksi yaitu saksi 13 saudara Edison alias Heri dan dari pemeriksaan para saksi coba yang membuang handphone tersebut adalah terdakwa saksi dan diperiksa seorang TNI Angkatan Darat Tadi yang berdinas di Polisi Militer daerah Tanah. Bahwa pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 12.00 WIB saksi 12 saudara Y dengan berobat bersama teman-temannya dari perusahaan PT Perum Jasa melaksanakan istirahat di pos tempat istirahat bersama. Tiba-tiba sekitar pukul 12.30 WIB anak berumur kurang lebih 9 tahun datang dari hampir saksi 12 yang sedang istirahat dan menginformasikan bahwa ada jasad yang tersangkut di enceng kali. Bahwa kondisi dasar saudara Imam Masud ditemukan adalah saudara PP. Bahwa kondisi dasar Imam Masud ditemukan adalah saudara Imam
tinggal di Borgol. Akan tetapi semua matanya ditutup menggunakan kain kaos pada warna abu-abu mirip ini. Lalu merek, lain terus, dan alasan kami bertanya di Borgol pada saat ini buat pindah melakukan perlawanan kepada para terdakwa. Bahwa pada saat terdakwa satu mirip video, saudara yang memasuki yang dipukuli oleh terdakwa tiga, dan saat itu terdakwa satu mirip video tersebut pada saat sempat, kemudian saat itu tidak menghubungi handphone. Mirip saudara yang memasuki dan terdakwa satu mengangkat saat itu terdakwa satu mengajak kepada saksi tiga dengan berkata, kalau ibu saya kepada anak ibu kirim uang 20 juta rupiah. Kalau tidak, kalau ibu tidak bisa, saya kepada anak ini. Terdakwa satu akan ibu dan akan dibuat ke susu. Kemudian saksi tiga menjawab, Pak saya ini orang miskin, tidak bisa dibeli. Ibu mencari itu, yang penting jangan ibu beli anak itu Pak. Bahwa setiap perlaku, selagi bahwa setiap perlaku tahun 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus tahun 2012 terdapat pernah melakukan penggerbekan sebanyak 14 kali, di mana setiap kali terdakwa melakukan
Tidak terlalu
Bahwa sekiranya
sekitar pukul 9.15 seperti ini, ada korban terbunuhnya dan sedang berdiri di belakang rumah dinas kasat. Pres, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, telah terjadi kemudian Bapak Bapak Mungkin telah bersewa. Dan posisi terdakwa satu yang menjadi mobil, kemudian terdakwa tiga sebagis dan saksi di enam di Jawa Barat Selatan. Jiwa, Sekira, Bos, Bumur, PIB, sampai kita berdua, kemudian dengan diri melakukan kemarin berdua dinas terdakwa. Satu, kemudian dengan menggunakan kakitan itu warna hitam pakai proses kekerahan maka dirobkan sambil membawa rupi warna hitam, satu pisau, satu yang warna hitam, dan tiga buah bobot, serta dua buah hati yang warna hitam. Terus satu kuning sampai kita berdua, kemudian kita kembali berkata, kita memang oleh Bapak Menjol, kita pilih dari Raga. Selanjutnya kita berdakwa dan bersinan berangkat ke dalam agarang untuk mencari kekuatan dengan posisi. Belum berlaku oleh pendapat dan bersyukur dan berlaku oleh sebuah sesi dan berdiri dua sebelah kanan dan berdiri di jam dua sebelah kiri. Kita bawa sekitar 16 menit para pendakwa dan bersinan menemukan kekuatan di jalan sejumlah pelabuhan kecamatan Sumatera Timur berharap dapat kemudian telah melakukan mobil di jalan terakhir 20 meter dari lokasi di pelabuhan tersebut. Selanjutnya ada bantuan turun dari mobil menuju pelabuhan tersebut dan cara jalan kaki. Tapi sudah informasi di luar tengah, sudah ada orang dapat, terus
tetap keluar karena bermasuk dengan menggunakan tabung listrik warna putih yang banyaknya selalu untuk jendela ke bagian itu. Kemudian sebagai bermasuk sebanyak sekurang tetap pukul kembang dan bermasuk menggunakan HT dan posisi kompang sebanyak sekali. Selanjutnya, terdapat dua agar terdapat masuk pada bagian tengah atas dengan sebanyak kali. Kemudian terdapat dua video di YouTube, di Google, 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 di Google
mereka. Gracias.
Hits berapa? Sekitar 1943. Oke. Saat saya masuk kan di Lampung Tengah, berdasarkan pembinaan mereka masuk di kota dengan menggunakan HP. Direksi dan saat itu saya masuk terhubung dengan sifat itu pada fakulasi adiknya korban. Yang berkata, mereka memakai yang ada di umum, perlu minta deh, akan kaipong. Saya bilang, kenapa di luar katanya juga lihat tentang tentang satu program yang hasil itu mendapatkan uang. Ia bahasnya jelas tadi pagi ini terdapat sebelum 3 sedari polisian yang sudah sesuai dengan undang-undang HP hanya akan tetapi tidak terjawab karena ada kerahasiaan di raga S3. Kemudian setelah masuk mungkin balik cepat melihat kerahasiaan masa dan melihat dari uang sebesar di jalan-jalan dan di jalan-jalan di Tepok.
kita kami sih lebih kemudian karena itu harus komitmen dari pemerintah tapi kemudian kita masuk ke dalam hukum karena berat dalam di hari hukumnya kita akan dikontrol orang berdasarkan pidana para terdakwa kalau biasa setelah itu masuk akan dibuang kepada tempat yang aman dan setiap hak dua kali kalau tidak ada setiap uang berjalan kalau demikian juga orang berdua dengan dua desa sudah masuk ke dalam berdakwa kalau setelah itu mungkin iya, pada saat itu. Kemudian kita bahas untuk korek,
bahwa mengarah ke depo HP dalam si industri 12 dan eksternasi dan tadi yang sempat saya transaksi dalam CM2 HP itu adalah dalam satu yang dilibatkan dalam kota di koordinasi fungsi mereka dari para kota lagi kota pada tanggal 2023 sudah berkata 11 dalam dunia yang dilihat itu sama teman dari perusahaan PJT pasangan sedang terus dan tempat bisa bersama kita sedang pada suara yang menurut produk yang kita tahu mengambiri dan mengaksa bahwa ada seorang ada jasa seseorang yang sama PJT paling tak jadi kalau ini pada saat itu kita adalah tidak pernah baju hanya mengenal pendek yang sudah dalam keadaan dari dalam itu dan tetap mengikuti sampai itu pada dasar itu paling buka di tubuh dan aku tetap paling kompe pada akhirnya seperti ini siapa dan kemudian di dalam sebab bisa ini sebagai kegiatan di lokasi kalau kita tidak sesuatu sesuatu Gracias.
Aku suruh orang tua mengalami kesulitan. Lakukan apa boleh
Thank you.
orang melakukan kejahatan dan berada beberapa saat kemudian sudah termasuk berdiam di gua. Bahwa sekira pukul 22 WIB dapat juga meminta saat gua untuk mengecek kondisi saudara yang masuk dengan sebab warga teman masuk ada apakah dan saat gua cek kondisi saudara apapun dan berkata tidak ada bang. Thank you.
Satu barang bukti 1 barang
Yeah.